Jadi setelah Tokopedia kalian sudah sukses terdaftar, kalian juga harus upgrade ke Tokopedia Seller. Nah, untuk mengupdate ke Tokopedia Seller, kalian juga harus verifikasi data diri kalian. Oke, kita mulai upgrade ke Tokopedia Seller. Anda cukup klik daftar sekarang, ikutin langkah-langkahnya, serta isi semua verifikasi yang ditunjukkan. Pertama juga harus verifikasi KTP kalian. Jadi kalian harus foto dengan jelas KTP kalian untuk diuploadnya ke Tokopedia Seller. Nah, ini kalian juga harus memfotonya dengan jelas ya teman-teman. Setelah KTP sudah, kalian juga harus scan wajah kalian untuk diuploadnya ke Tokopedia Seller. Jadi fungsi untuk verifikasi wajah ini untuk keamanan toko kalian juga ya. Dengan adanya Tokopedia, kawan-kawan juga bisa jadi usaha berdagang lebih praktis tanpa harus menyewa lokasi ataupun menyewa lahan. Di Tokopedia ini gratis ya kawan-kawan. Jadi kalian tinggal siapkan segala sesuatu barang yang akan kalian jual. Oke, setelah semuanya udah selesai dan berhasil, kalian pasti dapat email verifikasi kalian berhasil, dan di situ kalian harus menambahkan data toko kalian. Jadi buka saja di bagian update. Nah, di situ ada tulisannya maksimalkan dengan Power Market. Nah, di situ kalian juga harus mengisi jelas alamat kalian dan mengisi kurir untuk pengiriman barang-barang kalian nanti, agar barang yang dikirim mendapatkan ongkos gratis maksimal 2 kilo ya teman-teman. Dan pembelanjaan juga harus maksimal minimum 50.000. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih.